Katanya sih nanti besok kalau nggak siangan. Ini yo orang diinget. Tapi sih badang ingeti. Di putra temanku di situ. Sama Wan, sama Tana. Nikah di Taiwan orang papa bicara Cina. Iyalah. Sama Wan. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على وعلى أجل سيدنا محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهدي سبل المستقيم وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم المبعوث حضرة المحترمين para عالم para علماء seluruh tamu undangan yang hadir di majelis akad nikah kami yang saya hormati wabil khusus sahibul bait wa sahibul hajat tempat yang berdua masyarakat dan Pak Putri yang saya katakan dan yang saya hormati pula dan juga tak lupa Bapak kedua saksi yang saya hormati. Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih tetap diberi keselamatan, taufik hidayah yang berkah ayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bermuajahat di sini dalam rangka menghadiri undangannya Mas Dadan Jumantoro dan Pak
Putri Susiati yang alhamdulillah dia berdua pada hari ini mau melaksanakan ucap kopul. Mari kita saksikan bersama dan kita doakan bersama. Mudah-mudahan acara ucap kopul Muhammadiyah dan Jumat Ramadan Pak Putri Susiati pada hari ini, mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti lancar, tidak ada halangan. Selawat wassalam salam semoga tetap kami limpahkan kepada junjungan kita panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang sudah menuntun kita semuanya, yang sudah membimbing kita semuanya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti yang kita alami pada siang hari ini. Hadirin tamu undangan, kumpulkan teman-teman berdua yang saya hormati. Sebelum acara ijab kabul pada siang hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan ala hadirinya. Wa kullu niyatin sholihah. Terima kasih. Itulah tadi pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan bisa membawa lancarnya acara amin. Oh, hadirin tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini saudara kita Mas Dadan Jumanto dan Putri Meli Suciani, dia berdua menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW yaitu pernikahan. Seperti Allah telah berfirman, an-nikahu sunnati famakrohi ba'an sunnati walaysa minni. Menikahlah kau wahai umatku, dikala kau menikah lewat sunnahku, maka kau akan berbahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, yang tulus, dan Jumanto dan Pak Putri Mei Suciati, alhamdulillah mudah-mudahan nantinya dia berdua setelah menjadi pasangan suami istri, mudah-mudahan keluarganya selalu dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Oh, Mas Dadan Jumanto ya, hari ini Anda akan mengucapkan janji ataupun ikrar yang mungkin ini dalam hidup Anda yang sangat sakral sekali ya. Maka dari itu yang paling utama Anda berdua saya minta benar-benar ditata hatinya ya, diluruskan hatinya. Niat hari ini Anda menjalankan sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat ibadah. Mudah-mudahan nantinya Anda berdua selalu dicatat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan nantinya Anda berdua selalu mendapatkan pertolongannya di yaumil qiyamah. Dan perjanjian Anda pada hari ini nanti adalah perjanjian yang sangat kukuh, perjanjian yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pernah mengatakan bahwasanya perjanjian yang sama-sama mulia di hadapannya nanti yaitu ada tiga. Yang pertama, Allah pernah mengadakan perjanjian dengan Bani Israil di Bukit Tursi, Misafon Olodobet. Yang kedua, Allah pernah mengadakan perjanjian dengan para nabi. Yang ketiga, Allah telah mengatakan bahwasanya perjanjian yang sama-sama mulia di hadapannya yaitu perjanjian pernikahan. Maka dari itu, sekali lagi saya minta Anda berdua benar-benar ditata hatinya, diluruskan hatinya, bismillahirrahmanirrahim, jalankan ibadah yaitu sunnahnya Rasulullah SAW yaitu pernikahan.
Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan ini mati. Dia menciptakan untuk pasangan-pasangan dari tubuhnya sendiri supaya kalian itu cenderung merasa tenang, merasa nyaman, dan dijadikannya di antaramu rasa pada yang dijadikan itu terdapat kaum-kaum yang belakang. Anu, coba dipanggil operatornya. Iya. Ngomong balik. Kenapa enggak pakai masker ya? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kalian itu cenderung merasa tentram, merasa nyaman, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang pada yang diberikan itu terdapat kaum-kaum yang berpikir. Wa min ayatihi tanda-tanda kebesaran Allah. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, bahwasanya kita hidup di ini semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya ini adalah kehendak Allah. Dan hari ini Mas Dadan Jumanto dan Mbak Putri Nai Suciyati dua hari ini mau melangsungkan ijab kabul. Itu daripada dia mengundang pilihan Allah. Ini semua adalah pilihan Allah yang diberikan kepada kita, dan tentunya pasti yang terbaik buat diri buat kita. Urusan Allah, urusan jodoh itu adalah rahasia Allah. Maka dari itu urusan jodoh jangan sampai banyak yang berkomentar. Urusan jodoh itu pasti yang terbaik yang diberikan kepada kita. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Mas Dadang Jumanto, Mbak Putri Nai Suciyati, ya, Anda adalah jenisnya manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka dari itu kewajiban Anda nanti setelah menjadi pasangan suami istri, Anda harus siap menerima kekurangan dari pasangan Anda. Sekali lagi, Anda harus ingat bahwasanya pasangan Anda itu bukan malaikat. Bahwasanya pasangan Anda itu adalah manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kalian itu cenderung merasa tentram, merasa nyaman kepadanya. Jadi tujuan Anda hari ini untuk menikah, adalah untuk menyempurnakan hidup Anda di muka bumi ini, ya. Jadi biar Anda nanti hidup di dunia ini sempurna, kita disunahkan untuk berpasang-pasangan, ya, saling menutupi mana yang ada yang kurang, saling mengisi. Kalau Anda nanti sudah sempurna, maka dari itu kewajiban Anda adalah fokus untuk beribadah kepada Allah untuk bekal nanti di akhir. Dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kuncinya Anda harus cinta, kuncinya Anda harus sayang. Bahkan di dalam agama
Bahkan di dalam agama dilarang keras untuk menikahkan suatu pasangan tanpa mencintai dan menyayangi. Kunci untuk menuju keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu Anda harus cinta dan kasih sayang. Kalau Anda sudah cinta, Anda sudah sayang, di depan Anda pasti pasangan Anda itu selalu baik.